ini bertujuan agar kita bisa memperhatikan apa saja sih kaca safety yang ada di sekitar kita. Cekidot. Yang paling dekat dan hampir semua orang lihat adalah kendaraan roda 4 atau mobil. Mulai dari pribadi ataupun transportasi umum. Perhatikan deh bagian depan belakang dan samping dari sebuah mobil. Ketebalan kacanya cenderung sama jika dilihat sepintas, tetapi jenis kacanya berbeda. Oh iya, di note dulu bahwa semua kaca pada bagian luar mobil merupakan safety glass, kecuali spionnya ya. Nah, pada bagian depan dan belakang mobil itu terdapat jenis kaca laminate. Hal ini bertujuan pada saat mobil mengalami kecelakaan, pecahan pada kaca bagian depannya tetap lengket dan tidak berhamburan kemana-mana. Nah, di bagian samping-sampingnya itu berbeda, itu merupakan jenis tempered glass. Kenapa ada yang dipasang tempered glass? Karena jika semua menggunakan laminate, akan sulit mengevakuasi korban jika kecelakaan.